Assalamualaikum, anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan penawaran OnePlus Note untuk pasaran Malaysia. Peranti ini menggunakan skrin 6.44 inci dijana dengan chip Snapdragon 765G dan kamera utama gabungan 48, 8, 5 dan 2 megapiksel. Harga jualan peranti ini adalah RM1,799 untuk model 8GB RAM dan RM2,399 untuk 12GB RAM. Sony juga minggu ini telah mula menawarkan Xperia 10 Mark II untuk pasaran tempatan. Peranti ini dijana dengan chip Snapdragon 665, 4GB RAM serta bateri bersaiz 3600 mAh. Lengkapkan telefon pintar ini adalah tri-kamera belakang gabungan 12, 8 dan 7 megapiksel dan kamera swafoto 8 megapiksel. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM1,799. Tidak ketinggalan, siri iQOO 5 kini diperkenalkan iaitu iQOO 5 dan juga iQOO 5 Pro. Kedua-dua peranti menawarkan chip Snapdragon 865 dan menggunakan lensa utama 50 megapiksel. Buat masa ini, ia ditawarkan di China terlebih dahulu. ASUS dijangka akan memperkenalkan ASUS ZenFone 7 pada 26 Ogos ini. Mengikut desas-desus, ZenFone 7 juga dijangka hadir dengan bateri berkapasiti 5000 mAh selain turut menyertakan spesifikasi tinggi bersama-sama dengannya. Seterusnya, Honor Malaysia telah membawa masuk Honor 8S dengan variasi 3GB RAM dengan storan 64GB. Ia dijana dengan chip MediaTek MT6765, kamera utama 13MP dan bateri 3020mAh. Realme minggu ini telah menjadualkan pelancaran Realme X7 pada 1 September kelak. Setakat ini, butiran lanjut mengenai penawaran peranti masih belum diketahui. Beberapa peranti dari Samsung dan TCL dilihat kini menyokong HDR10 dan HD pada Netflix. Antara peranti yang menyokong adalah Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy Z Fold 2, TCL 10 5G dan juga TCL 10 Plus. Dalam arena teknologi tablet minggu ini, Huawei telah memperkenalkan dua tablet terbaru iaitu Huawei MatePad Pro dan MatePad Pro 5G. Ia membawakan rekaan skrin nisbah ke badan yang lebih luas iaitu 91% selain menampilkan skrin sesentuh yang cukup responsif. Bercakap mengenai skrin sesentuh, tablet ini turut menyokong penggunaan stylus M Pencil. Bukan itu sahaja, peranti ini juga membawakan rekaan yang premium dengan rekaan kerangka luaran yang diperbuat daripada aluminium dan kulit vegan. Selain itu, Huawei MatePad Pro menawarkan antara muka EMUI 10 pada tablet ini dan akan memudahkan lagi produktiviti pengguna. Bagi yang berminat, ia boleh didapati pada harga RM2,399 untuk model biasa dan RM3,299 untuk tablet yang menyokong rangkaian selular 5G. Mengenai Huawei lagi, Huawei FreeLace Pro telah dilancarkan yang membawakan sokongan pembatalan hingar aktif. Buat masa ini, ia hanya diperkenalkan di China terlebih dahulu. Huawei juga kini mengatakan penawaran kemas kini dan perisian akan dilakukan seperti biasa. Bukan itu sahaja, Google dan Huawei telah mengatakan tiada sebarang impak terhadap peranti sedia ada yang hadir dengan Google Play. Xiaomi minggu ini dilihat telah mula mengacah monitor permainan iaitu Mi Curve Gaming Monitor 34 inci untuk pasaran tempatan. Jenama ini dijangka berkongsi lanjut mengenainya pada 24 Ogos ini. BlackBerry minggu ini mengumumkan kerjasama dengan Onward Mobility dan FIH Mobile untuk hadir dengan peranti baru pada 2021 kelak. Ia bakal menyertakan sokongan rangkaian 5G, dilengkapi papan kunci fizikal serta menjalankan sistem operasi Android. Mengenai jam tangan pintar pula, Mobvy telah hadir dengan jam tangan pintar asas iaitu TicWatch GTX. Ia membawakan sistem operasi yang tersendiri, ketahanan bateri sehingga 10 hari selain menawarkan 14 mod sukan. Walau bagaimanapun, peranti ini tidak membenarkan pengguna untuk memuat turun aplikasi lain dan hanya untuk kegunaan sistem sahaja. Selain itu, Nokia minggu ini hadir dengan kotak set Android TV yang dinamakan sebagai Nokia Media Streamer. Peranti ini menampilkan memori 1GB RAM, 8GB storan dalaman dan dijana dengan chip 4 teras. Ia juga menyokong resolusi FHD, sistem Dolby Digital Audio dan butang pintas untuk mengakses Netflix. Beralih ke arena teknologi global, Airbnb minggu ini telah meletakkan larangan menyewa bilik atau rumah untuk tujuan berparti untuk peringkat global. Airbnb juga menetapkan had maksimum 16 individu sahaja pada setiap premis yang disewa. Pada Ogos 2020 ini, sebanyak 47,000 pemua telah dibuang dari Apple App Store di China.
Permua yang dibuang daripada gedung tersebut termasuklah permua dengan pembelian dalam aplikasi dan juga yang percuma. Sebelum ini, Epic Games telah memfailkan saman ke atas Apple. Lanjutannya, pihak Epic Games mengatakan Apple telah memberitahu yang mereka akan menamatkan semua akaun pembangun Epic untuk iOS dan Mac pada 28 Ogos kelak. Pada minggu ini juga, laman Kiss Anime dan Kiss Manga telah menamatkan operasinya. Perkara ini dilihat disahkan melalui saluran Discord mengatakan semua fail berkaitan di laman berkenaan telah ditarik kembali oleh pemilik hak cipta. Bercakap mengenai teknologi aplikasi dan perisian pula, Google Duo kini boleh memaparkan caption ketika pengguna membuat panggilan suara atau video. Pengguna boleh mengaktifkan tetapan captions for messages pada aplikasi. Buat masa ini, ciri ini masih lagi terhad kepada pengguna Android sahaja. Seterusnya, Instagram minggu ini akan mula memaparkan perkongsian yang dicadangkan kepada pengguna. Dengan langkah ini, ia akan membuatkan pengguna akan terus meluangkan masa lebih lama kepada aplikasi berkenaan. Facebook pula minggu ini telah menerbitkan halangan sokongan berkaitan rekaan antarmuka desktop. Menurut Facebook, semua pengguna akan menggunakan rekaan baru ini bermula September 2020 dan tidak akan ada lagi rekaan Facebook klasik selepas kemaskini dilakukan. Dalam arena teknologi tempatan minggu ini, saintis dari Universiti Islam Antarabangsa ingin menggunakan teknik pengklonan bagi mengembalikan spesies badak sumbu Sumatera yang telah pupus di Malaysia. Pada minggu ini, SKMM kini melarang sebarang perjanjian eksklusif antara penyedia internet dan pemaju hartanah dan bangunan. Langkah ini bertujuan untuk memberi manfaat kepada pengguna sekaligus memberi peluang untuk memilih penyedia perkhidmatan yang berkualiti pada harga berpatutan. HSBC pula minggu ini memperkenalkan sokongan penyelesaian biometrik berasaskan suara yang dinamakan sebagai Voice ID. Melaluinya, ia memudahkan lagi urusan teleperbankan dengan menggunakan teknologi pengecaman suara untuk mengesahkan identiti. Pihak Kereta Api Tanah Melayu Berhad minggu ini memperkenalkan aplikasi terbaru yang dikenali sebagai KTMB Mobile. Melaluinya, pengguna boleh membuat tempahan tiket selain melakukan tambah nilai kepada akaun. Buat masa ini, ia hanya boleh digunakan oleh pengguna Android sahaja. Maybank Grab Mastercard Platinum Credit Card kini diperkenalkan secara rasmi. Ia menawarkan mata ganjaran Grab Rewards 5 kali untuk setiap RM1 transaksi di Grab. Selain mata ganjaran Grab Rewards lain untuk penggunaan secara atas talian. Akhir sekali, Touch & Go dan EasyLink mengumumkan kad pembayaran nirsentuh Touch & Go X EasyLink yang mengandungi dua dompet digital yang boleh menyimpan dua mata wang sekaligus. Buat masa ini, kad ini hanya boleh dibeli melalui pasaran Singapura sahaja. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Shafia untuk Amaz.